Salam saudaraku, selamat pagi. Kita mau menyapa Tuhan kita sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita di awal pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Bapa, serta kesehatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami Tuhan, kami mau menyapa Engkau melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu pagi hari ini. Perlengkapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang penuh dengan kekurangan. Mampukan hamba Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini, kita mau menyapa Tuhan Yesus kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperlukan, diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu yang membangun. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita apa yang bisa kita jadikan dasar pertimbangan dalam menyikapi kebebasan. Apakah kebebasan yang selama ini bermanfaat bagi kita atau tidak? Apakah kebebasan yang kita peroleh dapat membangun kehidupan kita atau tidak? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun kebebasan yang ada dalam hidup kita bukanlah berarti kebebasan yang bisa melakukan apapun seenaknya kita dan semaunya kita, melainkan kebebasan yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan dan dipakai untuk tujuan yang positif, dan kebebasan yang membuat kehidupan kita di muka bumi ini semakin damai dan sejahtera. Bukan sebaliknya, kebebasan yang membuat semakin dan tidak karu-karuan. Sebagai orang Kristen yang adalah pengikut Kristus, maka kita harus memakai ukuran yang berbeda untuk memaknai kebebasan tersebut. Apakah kebebasan yang selama ini kita lakukan benar-benar untuk memuliakan Tuhan dan membangun diri kita sendiri dan orang lain? Terlebih-lebih kita hidup sekarang di zaman era globalisasi yang didukung dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih, yang mana informasi dari seluruh penjuru dunia dapat kita akses dan masuk dalam kehidupan kita tanpa batas, hanya dengan mengklik tombol apa yang kita cari dan apa yang kita mau, semua bisa terbuka. Mulai dari hal-hal yang positif sampai dengan hal-hal yang negatif. Dalam hal ini saudaraku, untuk batasan usia tidak terbatas. Bahkan semua generasi dapat mengakses di dalam link apa yang dia inginkan. Dari yang muda sampai yang lanjut usia dapat mengakses informasi yang dicari tanpa ada saringannya, tanpa ada yang memfilternya.
Coba kita bayangin saudaraku yang terkasih. Betapa banyak contoh atau tindakan buruk yang mungkin dijadikan acuan untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, dalam nats renungan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus meluruskan pengertian tentang kebebasan atau kemerdekaan. Dalam Kristus dan praktek budaya pemujaan berhala yang disertai persembahan makanan bagi dewa-dewa dalam kehidupan di Korintus masa itu, di mana jemaat Korintus pada saat itu menyalahartikan kebebasan atau kemerdekaan di dalam Kristus itu sebagai suatu kebebasan untuk melakukan apa saja sekehendak hati mereka tanpa mengindahkan aspek kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita secara pribadi menyikapi kebebasan atau kemerdekaan yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan? Apakah kebebasan kita selama ini sudah berdampak baik bagi diri kita dan orang lain? Atau apakah kebebasan yang kita lakukan selama ini membuat hubungan kita semakin intim atau semakin jauh kepada Tuhan? Mari saudaraku, kita renungkan dalam hati kita dan minta pimpinan daripada Roh Kudus agar kebebasan yang selama ini kita lakukan tetap berkenan di hati Tuhan dan kita dapat menggunakan kebebasan dengan bijaksana dan pimpinan daripada Roh Kudus. Karena Tuhan menghendaki agar kebebasan yang diberikannya itu dapat kita pergunakan untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang sungguh menuntun kehidupan kami serta memimpin hidup kami, Tuhan. Bapa, firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh, Tuhan Yesus, menikmati kebebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sehingga kami tahu, Tuhan, kebebasan yang Engkau berikan dapat kami nikmati, dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, Tuhan, mampukan kami, Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat akan perintah-Mu dan melaksanakan kebebasan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa serta penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.